Halo guys, welcome back to my channel Lolan Repair Vlog. Hari ini kita ada di sini guys, kita perbaiki Toyota Hilux guys ya. Toyota Hilux di mana dia ada bermasalah pandai clutch dia guys, dia pandai habis tapi ya brake fluid ya. Tepinya oil brake fluid lah itu guys. So di sini memang dia kosong ya guys. So bila kita pijak clutch dia guys, bila kita pijak clutch dia. Oke, di sini dia ada di sini kalau bila kita tekan ya jin langsung di wow, tidak balik minyak kelas. Oke, nampak pun dia tidak balik. Nah, dia balik baru akan tarik, baru dia balik ya. Tekan tidak sama sekali dia balik atau naik kok gitu kan ya. Habis semua minyak dia. Oke. Dia ada 2 bolt and then pipe satu spana 10 ya. Oke, kita bleeding dia, kasih habis tepinya fluid. Kita buang yang fluid lama tuh. Kita pam-pam dulu dia. Di atas ada ataupun kita buka ini penutupnya guys, jangan buang ya. Sebelumnya tuh kita isi brake fluid juga guys, kita pakai dot 4 ya, warna putih. Biasanya kita pakai warna putih guys, lebih ya. Ini ada sekarang kita isi ya. Nanti pasti kita beli di bawahnya guys, di bawah sana di bawah ya. Kita isi dulu dia. We'll be right back.
Spong ya, Spong. Nah, kok tarik-tarik ya pakai tangan. Sudah keluar, baru kita tutup balik ya. Lagi lama.